Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizin, kelas 12-6, sekolah di SMA N1 Terjun. Saya bakal kasih tahu cara buat peta konsep cukup sederhana di aplikasi Simple Mindfree yang belum download. Coba download di Google Play Store. Simple Mindfree ini. Tuh kayak jaringan ya, sorry guys, maklum. Oh ini guys, dia udah install guys ya, sekarang tinggal buka aja. Nah kayak gini guys, tinggal pencet ini tanpa sini, tinggal kasih nama. Oh ya, materinya aku tuh bentuknya tuh Haji Agus Salim guys, materinya guys ya. Haji Agus Salim kayak gini guys, Haji Agus Salim ya guys. Ini contohnya ya kayak peta konsep itu guys ya, kelahiran, pendidikan dasar, karir, terus kebiasaan orang tua, meninggalnya gitu kapan guys ya. Nah kayak gitulah, namanya aja sederhana guys ya, tinggal gini aja ya, simak aja guys ya videonya guys ya. Kita langsung ke kelahiran. Oke, tunggu dulu guys. Ini sistemnya tuh banyak ya. Ada yang kayak gini, gini, kayak gini, kayak gini juga ya. Ada yang kayak gini guys. Gue sukanya yang hitam-hitam kayak gini guys. Ya, cukup menarik lah buat gue. Selalu guys ya. Mau yang mana? Kita langsung lanjutkan aja yang tadi. Ya, agak lama-lama.
Oke, guys, ya udah selesai. Kan ini kan bisa diatur, guys, ya. Selalu aja mau ke, atur kemana aja ya, guys, ya. Terserah lu, guys. Oke, kalau gue sih rekomendasikan pakai kayak gini, guys. Lo kalau pencet yang gunting ini bakal hilang semua gitu ya, dan makanya jangan pencet guntingnya, bahaya gitu. Biar gak hilang kembali gitu. Intinya banyak pengeluhan ya, kasihan. Lo pencet yang bawah ini ya, horizontal, terus pencet yang kayak gini ya. Namanya aja sederhana. Udahlah, begini guys. Gue rekomendasikan aplikasi ini soalnya cukup ya, sederhana guys ya. Sederhana. Aplikasi ini bisa offline, bisa buatnya bisa offline. Oke. Itu aja guys ya. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini, maafkan. Oke guys ya, yang banyak bacot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.